Bajirahim. Alhamdulillah, jom follow sekali Jarim. Marilah YouTube, mari. YouTube. Oh, YouTube. Pergi mengundi. Ambil kamar sekeliling aja, Rahim. Oh, boleh. Aduh. Ini orang lama kita nih. Penerangan dulu nih. Oh. Marilah mari. Penerangan pas. Mai masuk, masuk semua, semua, semua. Baik. Lama. Mai. Ya, abang gayung, abang gayung, mai. Ah, ini baru nampak kemelayuan ni. Ha. Okey. 3 1 2 3. Okey, satu TikTok saya nyanyi. Boleh? Video. Rakam macam mana tu? Nanti hantar sikit je. Boleh. Okey, marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Marilah mari 12 hari bulan undi perikatan kekal sanusi. Marilah mari undi Wong Syazen N35 calon nombor 2. Boleh? Boleh. That's now. Aduh. Okey. Terima kasih Haji, sama-sama kita menyokong calon Perikatan Nasional, bermakna kita mengekalkan Dato' Sri Tajuk Sri sebagai MP. Beliau telah 3 tahun menjadi Menteri Besar dan telah menghasilkan banyak perubahan dan perubahan. Sudah nanti lama. Jom jumpa Ustaz. Potong. Okey angkat ah. Abang mengundi mana? Sini. Sini ya. Bagi sama uang ah. Ya kalau menang kuat untuk kita Melayu. Okey. Jangan lupa. Ya, calon nombor 2. Wong Syazen di Batik pada pagi ini. Bertemu buka dengan para peniaga dan juga para pengunjung. Semoga para peniaga dapat rezeki yang banyak rezeki hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey. Dan kalangan daripada para peniaga. Sokong Perikatan Nasional. Angkat tangan tinggi sikit. Lawan. Kita lawan. Anwar Ibrahim. Hoi, kita ulang. Besok kita menang, kita kencing lagi. Kalau tuan ini memancing dengan lupa membawa umpan, kalau tuan yang tak mau dikencing, jangan undi Pakatan Harapan. Madani pun mahal dah lah ni. Madani tu maksudnya mahal dah ni. Gula mahal, beras mahal, lauk pauk mahal. Jadi mahal dah, madani tu singkatan kepada mahal dah lah ni yang sebenarnya. Barang-barang niaga pun mahal. Okey, terima kasih bang. Insyaallah. Boleh bang ah? Walaupun kami tak suka pakai baju. Wong Syazen. Calon Perikatan Nasional yang akan mengekalkan Dato' Sri Sanusi jika diundi di N35 Kulim. Calon nombor 2 N35 Kulim. Ya. Orang muda bang, 38. Saya 52. Lebih
meja besar pada saya. Saya bagi berapa stek lah juga dia bagi saya berapa Pakcik. Pakcik, ini calon kita Pakcik. Wong Syazan. Ustaz. Perikatan Nasional ah. Undi Perikatan Nasional. Tengkal Sanusi. Boleh ah bang ah? Ah, abang. Baik, satu angkat tangan lagi. Sini sini sini. Masuk. Marilah mari kita mengundi undi perikatan PR Perikatan Nasional. Marilah mari pergi mengundi calon kita Jun Kulim ini Wong Chazen N35 Kulim. Wong. Betul kan ini. Banyak sama-sama ada orang lain. Lari. Betul, sama lari. Wong. Tuan dan puan-puan, calon kita pada pagi ini, Ibu Japa, undi Khairul, jangan undi Wong. Ini pengundi pelari. Calon kita pada pagi ini, Wong Syazan, berumur 38 tahun. Muda pada Cikgu Japa ni. Cikgu Japa umur apa? 40 dah. Okey, calon nombor 2, Wong Syazan, Jun Kulim. Pagi ini bertemu dengan pengunjung dan para peniaga. Ya, Uncle. Jangan lupa calon nombor 2. Wong Syazan. Eh, insyaAllah orang kita nampak macam orang banyak luar ni. Jawa. Sudah maaf. Nampak macam dia buka. Dia mau jadi mu'alaf 4 bulan ni. Itu kat suara dah. Ini Muslim asal. Orang Jawa. Kena ngomong Jawa. Ya, para pengunjung, para peniaga di taman ataupun di pasar pagi Kulim. Bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, para pengunjung ialah calon Perikatan Nasional Wong Syazan. Calon muda kita berumur 38 tahun. Berusukan dari ijazah sarjana muda teknologi daripada Universiti Malaysia. Lepasan sekolah menengah sedang Kedah, anak jati kawasan Kulim Bandar Baru. Jadi calon nombor 2 Perikatan Nasional, kalau tuan-tuan dan puan-puan memilih beliau, bermakna kita bersetuju untuk mengagahkan Sanusi sebagai Menteri Besar Negeri Kedah dan Aman. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Calon kita berpisah buat sementara. Semua kalau menang nanti datang lagi ke Merkit Kulim. Betul. Okey. Okey, baik. Bisa orang nak berucap sikit. Boleh. Testing. Selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya warga Kulim yang saya sayangi, hormati dan kasih sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam prihatin, bersih dan stabil. Apa khabar semua? Hai. Terima kasih kerana dapat pagi ini berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan di pasar besar Kulim ini. Dan nama saya Wong Chia Sen,
Boleh panggil saya Wong, calon nombor 2, calon anak muda, calon Pengkatan Nasional untuk kerusi N35 Dun Kulim. Tadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, 12 hari bulan 8 nanti bakal keluar mengundi kepada Parti Perikatan Nasional untuk kekalkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi Makno. Kekalkan Sanusi. Masih pagi ini tuan-tuan dan puan-puan memberi saya satu sambutan yang baik dan positif kepada saya, dan saya akan pastikan saya akan datang balik dengan kerap kali di Pasar Besar Kulim ini. Sekian, masih. Baik. Perikatan Nasional. Saya yang eh, bagi mana? Yeah, get the oil, get the oil.